Assalamualaikum, bertemu kembali dalam channel dari Motovlog. Okey, hari ini aku masih lagi nak test aku punya kamera Insta360 ONE X2. Macam mana dia punya performance dia. Untuk kali ini aku letak aku punya aksesori ni dekat aku punya neck lah. Jadi kita nak tengok macam mana dia punya view dia. Okey ke, biasa-biasa je. Jadi untuk kita letak dekat kita punya neck ni, dia lebih kurang macam POV lah. Jadi tak nampak lah muka kita. Tak apa, kita saja je nak test. Kita nak tengok okey ke tak. Okey, sebabnya aku pernah cubalah letak dekat sini, kat handlebar. Jadi dia punya view pun okey juga. Kita pun boleh nampak, kat depan pun boleh nampak. Jadi untuk sini, sebabnya aku nak pakai wire mic. Aku tak nak jenis yang wireless. Sebab wireless ni aku dah cuba, dia punya keberkesanan dia lah macam agak kurang sikit lah. Tapi mungkin jugalah disebabkan aku punya jarak lah, jarak antara transmitter ataupun mic dengan kita punya mulut kita tu tak berapa dekat. Jadi dia jauh sikit. Masa tu pula angin pun agak kuat, suara dia jadi macam putus-putus lah. Untuk kali ni aku nak try lah. Aku pakai mic Boya. Nanti aku share lah dekat aku punya description jenis mic yang aku pakai. Jadi alhamdulillah, first day puasa. Aku rasa belum terlambat lagi lah untuk aku ucapkan selamat berpuasa kepada semua lah yang menonton channel dari Motovlog ni. Jadi dia punya hari pertama ni, suasana dia lain macam sikit lah. Sebab dia agak mendung, tak panas. Tapi begitulah sebenarnya, setiap kali masuk bulan Ramadan ni, dia punya aura dan cuaca tu Allah bantu kita supaya tak terlalu panas. Insta ONE X2 ni aku boleh cakap lah dia lebih kurang macam Insta360 ONE RS ataupun ONE R Twin Edition. Jadi dia sama je, tak ada perbezaan sangat lah. Melainkan kita nak bandingkan 4K punya kamera dengan 360 punya kamera ni, dia agak lain sikit lah. 360 kita boleh adjust-adjust dia punya view dia. Kita just ambil dulu, edit kemudian. Tapi untuk 4K ni, kita kena siap-siap letak di tempat yang sesuai. Kalau tak, memang tak jadi. Okay, untuk lens guard ni, dia ada macam biasa lah. Dia ada original dengan OEM. Tapi aku perasan lah, untuk waktu siang, lens guard dia berfungsi dengan cemerlang lah. Tapi untuk waktu malam, dia memang fail lah. Boleh dikatakan dalam kualiti dia drop dalam 30% lah. Dia akan jadi nampak efek lampu, dia akan jadi pecah-pecah macam tu. Jadi dia tak berapa okey lah. Tapi nak tak nak, kena letak jugalah lens protection. Sebab apa? Mengikut pengalaman yang lepas, aku punya lens ni, dia agak sensitif lah. Dia macam cermin mata lah. Kalau korang tak jaga dengan betul, dia punya glare tu, dia akan terhakis. Jadi dia macam tak ada blue light lah. Dia macam, aku rasa lah, dia lebih kurang UV punya protection, yang mana kalau benda ni terhakis, dia punya penerimaan cahaya tu terlalu banyak. Jadi kita punya video, dia akan efek pada exposure. Dari segi audio yang aku guna sekarang ni, okey ke tak? Sebab aku pakai sekarang helmet open face, jadi dia punya angin tu agak kuat sikit lah. Aku punya jarak mulut dengan mic ni okey lah, bersesuaian lah dengan audio yang dihasilkan. Kemungkinan nanti mungkin okey sikit lah, agak clear lah. Kamera ni dia macam cepat panas sikit lah, walaupun kita guna baru je sekejap, mungkin normal lah.